Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay. Kita akan belajar pendidikan Islam ya hari ini. Kita buat tajuk Jawi dua masa. Macam yang Ustazah dah beritahu sebelum ni, kita akan selang-seli. Minggu ni ada Jawi, minggu depan tak ada Jawi, macam tu. Eh, minggu lepas kita pun tak ada Jawi. Tapi bila ada waktu Jawi, Ustazah akan buat dua masa terus. So kita dapat tiga masa hari ni, lepas rehat lagi satu masa. Nanti yang satu masa selepas rehat tu kita buat apa? Ulum. Kita sambung tajuk hadis minggu lepas. Buat latihan je. Okey. Untuk minggu ni kita nak tengok Jawi, masih lagi tajuk yang hari tu travelog ilmu travel kan perjalanan kan, perjalanan ilmu. Tapi kali ini kita masuk tajuk kecil bawah dia tu, jelajah ilmu. Dalam siapa ada buku teks boleh tengok kan, muka surat 72. Okay, berapa? Okay. Dia masih lagi dalam perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Tengok seterusnya. Okey, masuk objektif dulu eh. Objektif pembelajaran. Pertama, mengenal perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Kita nak sambung perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Hari tu kamu dah belajar burger, sandwich kan. Nama-nama menu kan. Okey, yang bahasa Inggeris punya. Kali ni kita nak tengok perkataan-perkataan lain pula lah yang bukan bertema makanan lah. Okey, seterusnya. Yang kedua, membaca. Dah kenal perkataan tu, perkataan bahasa Inggeris, kamu boleh baca perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Dan yang ketiga, merumikan. Rumikan perkataan pinjaman bahasa Inggeris dengan betul. Kriteria kejayaan, kamu dapat tunjukkan perkataan yang mana perkataan pinjaman bahasa Inggeris, kemudian membaca 10 perkataan sekurang-kurangnya perkataan pinjaman bahasa Inggeris dan rumikan 10 perkataan pinjaman bahasa Inggeris sekurang-kurangnya. Okey, ini objektif pembelajaran kita pada hari ini, apa yang kita nak capai. Okey, seterusnya kita masuk kepada doa belajar. Okey, Dina lah baca. Baca Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa syur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Dina. Okey, alhamdulillah. Ada yang Dina masuk ni, Ibrahim Muhammad. Siapa pakai nama Ibrahim ni? Okey, kita tengok seterusnya. Kita tengok objektif, kita dah tengok cerita apa semua. Okey, kita masuk pembelajaran hari ini. Baca dan teliti. Jadi Ustazah nak siapa yang boleh membaca. Baca Iman. Kami meneruskan perjalanan ke kumpulan kompleks. Falak. Khawarizmi. Al-Khawarizmi. Okey. Iaitu sebuah kompleks ilmu yang berkaitan dengan falak dan astronomi. Astronomi. Astronomi kompleks falak Al-Khawarizmi terletak di Tanjung Bidara Masjid Tanah Malak Melaka. Kompleks ini telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia di
Datuk Seri Abdullah bin Ahmad Badawi. Badawi pada 1 Disember 2007. Okey, tahniah apa Iman ya. Tahniah Iman, terima kasih. Tolong baca. Alhamdulillah bagus lancar bacaan. Inilah dia perkataan, ada terselit perkataan-perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Kan? Okey, Allah, lari lagi. So, sebenarnya nak keluarkan dia punya apa? Keze yang nak bagi tanda-tanda tu. Tak apalah. Okey, cuba siapa-siapa semua, siapa-siapa je lah boleh keluarkan satu perkataan dalam sini. Apakah perkataan pinjaman kat sini? Kompleks. Ni bahasa Inggeris. Falak ni bukan, falak bahasa Arab. Kompleks bahasa Inggeris. Ada lagi tak? Astronomi. Betul. Astronomi. Inggeris. Ada lagi tak? December. Okey, kat sini saja dah ada 3 kan. Okey, alhamdulillah. Okay, kita tengok seterusnya. Okey, seterusnya perenggan kedua pula lah ni. Siapa nak baca pula? Saya. Buka mic. Baca saya tu. Dina. Okey, Dina baca. Kompleks falak. Kompleks pasukan terbesar di Malaysia ini mempunyai balai cerap Planetarium. Planetarium. Okay. Pusat latihan dokumentar. Auditorium. Auditorium makmal komputer dan bilik tayangan dokumentari sains. Terdapat juga pameran teleskop binokular. Okey. Jam suria kampung. Kompas. Di palika batu. Replika batu planet dan banyak lagi. Yeah, tu dia cabarannya, banyak sungguh perkataan yang susah. Okey, bagus Irdina, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni okey. Sama-sama. Apa sekarang ni cuba pula kamu keluarkan daripada teks yang ini apakah perkataan-perkataan bahasa Inggeris yang ada. Yang tak boleh nak tutai pun kan. Apa dia? Planet. Okey, betul. Lagi? Dari atas. Auditorium. Planetarium. Auditorium. Okay,
Ni satu lagi Mama apa ni? Komputer ni bahasa Inggeris juga. Mama bukan bahasa Inggeris. Mama bahasa Arab. Komputer bahasa Inggeris. And then dok, ha ni apa? Dokumentari. Yeah, betul. Lagi satu? Sains pun bahasa Inggeris kan? Ha, sains. Lagi? Teleskop. Betul. Lagi? Binokular. Binokular. Tahu binokular? Tahu. Binokular tu macam teropong lah. Teleskop pun teropong juga kan. Binokular pun jenis macam tu juga. Nak teropong tu, bulan, tangga semua tu. Okay. Kompas. Ha, kompas pun. Bahasa Inggeris. Meteor. Ha, replika. Replika pun bahasa Inggeris. Planet. Betul. Planet pun bahasa Inggeris. Ha, kan macam-macam. Inilah istilah sains lah ni yang banyak menggunakan bahasa Inggeris kan. Ha, ni sebab tu ilmu-ilmu tu orang barat yang perkenalkan. Jadi banyak menggunakan bahasa Inggeris lah. Kita pun mengambil lah bahasa tersebut. Kita pun guna juga bahasa kita jadikan bahasa Melayu. Jadi bila dah bahasa Inggeris dijadikan Melayu, kita kena eja lah. Okay. Seterusnya. Siapa pula nak baca? Sikit je tu. Amar pun pula masuk mesin lain tak elok. Ya Amar ya. Okey ni dah dia dah ni. Dia dah keluar dah ni. Renggan bawah ni. Buka mic siapa nak baca. Balkis. Okey, siapa nak baca tu? Buka mic. Saya. Siapalah saya? Adam Darwish. Okey, Adam. Baca Adam. Mercutan dia kepada kemajuan ilmu falak dan astronomi di Di Malaysia. Okey, terima kasih Adam Darwish. Bagus. Itu dia ya. Kata bahasa Inggeris lagi apa? Kompleks. Ada lagi tak? Astronomi kan? Astronomi di Malaysia. Okey, ni angkasa punya lah kalau astronomi ni. Kajian angkasa. Okey, ini perenggan kedua dan ketiga. Kita tengok seterusnya. Kalau dalam buku teks kamu tu dua buku surat ni, so salin balik daripada buku teks. Okey. Siapa nak baca pula? Si Hadif dia pergi makan lah, macam-macam. Muka surat berapa? Tadi ke 72 kan? 72 ke 745? Antara tu lah, tapi dia start travelogue tu muka surat 72. Cari situ muka surat. Irsyad. Okey, siapa? Jomlah baca. Cuba. Jangan takut. Akilah dia mic rosak. Dia tak boleh baca. Kan Akilah?
Orang lain? Ayo, saya. Siapa saya itu? Iman. 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 Iman macam dah tadi. Orang lain pula. Nak tengok. Intan. Intan macam Intan. Okey. Selepas melawat ke komplek Palak Hawarizmi. Hawarizmi, kami meneruskan perjalanan menuju ke museum perubatan yang terletak di Institut Penyelidikan Perubatan. Penyelidikan Perubatan Jalan Pahang, Kuala Lumpur. Penubuhan museum ini amat penting dalam memupuk minat dan pengetahuan dalam kalangan murid dan para pengunjung dalam bidang kajian perubatan. Ya, yeah, bagus Intan. Okay, kat sini masih ada lagi perkataan-perkataan pinjaman yang susah-susah nak sebut tu lah. Okay, apa dia perkataannya? Kuala Lumpur. Kompleks lagi. Museum, kan? Museum. Ni bio perubatan. Ni bahasa Melayu ni. Bukan bahasa Inggeris perubatan. Kalau bahasa Inggeris medical. Lagi? Intuit. Institut. Institut. Okey, bagus. Lagi? Lagi tak? Habis dah. Okey, ada museum, institut. Okey, itu perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Okey, kita tengok perenggan seterusnya. Okey, siapa pula nak baca ni? Adi nak baca kan? Bukan mic tu. Isyad, baca Isyad. Terdapat beberapa sudut pameran yang menarik. Antara spesimen haiwan reptilia, amfibia dan mamalia yang diawet seperti ular, tikus, katak dan kelawar. Yeah. Selain itu, turut dapat dipamerkan spesimen organ manusia. Okay, bagus Isyad. Terima kasih Isyad. Okay, kita keluarkan dari sini. Mana perkataan bahasa Inggeris dia? Dari atas baca. Okay, yang mana satu ada bahasa Inggeris? Reptilia. Spesimen. Spesimen, betul. Spesimen. Lagi? Reptilia. Reptilia, betul. Lagi? Amfibia. Amfibia. Bagus. Yeah. Lagi? Mamalia. Mamalia. Apa lagi? Ada lagi tak? Ular, tikus, katak, kelawar tu semua bahasa Melayu. Tak ada bahasa Inggeris. Okay. Yang bawah sekali ada tak? Ada satu. Ada satu. Apa dia? Museum. Museum yang mana pula orang tengok? Spesimen. 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 Spesimen.
Organ. Organ. Ah, buka mic Iman baca. Wanita ke? Ya ni yang saya tunjuk dekat skrin saya sana ni. Semua? Ah, semua. Beberapa maklumat berkaitan dengan penyakit Malaria. Okey, terima kasih Iman. Iman baca, Hadif pun baca juga. Okey, bolehlah tu. Maksudnya Hadif dah tunjuk kat Salah dia boleh baca. Alhamdulillah, tahniah. Sabar Intan, sabar. Okay, kita tengok dalam teks yang ni pula. Yang mana perkataan pinjaman bahasa Inggeris? Aku angkat tangan dulu. Cuba cari, Intan apa? Cari. Mana perkataan pinjaman bahasa Inggeris? Malaria. Lagi? Taun bukan. Taun besar. Adik, tak ada dah. Menular tak kan? Menular bukan. Itu bahasa Melayu. Tak ada. Okey, tak ada dah. Itu je perkataan perkembangan bahasa Inggeris dia. Okey, bagus. Kita tengok seterusnya. Ada lagi. Okey, Intan nak baca berialah. Lagi tadi angkat tangan. Okey, baca Intan. Museum ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat serta menjadi tempat sumber rujukan yang berkaitan dengan perubatan dan kesihatan di negara. Alhamdulillah, Museum. Betul. Lagi? Satu je. Satu je betul. Satu je. Kalau bahasa Arab dia banyak. Bahasa Inggeris ada satu je. Museum je. Okay. Kamu dah faham dah kenal dalamnya dia 16 orang dalam masa 1 tahun dapat tanya dalam dia dalam dia tengok ini dalam dia ada 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 tengok ini dalam
Okey, kalau tak ada suara bergema. Berintan sambil makan. Lapor saya tak sempat. Sila makan sambil-sambil boleh. Di rumah bukannya di sekolah kan. Okey, kita tengok info. Perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Hadif, ni tutup mic Hadif. Ha, tutup mic. Okey, perkataan pinjaman bahasa Inggeris perlu dieja setiap huruf perkataan. Ha, huruf tu perlu dieja ya. Berdasarkan ejaan rumit. Contoh perkataan kompleks kan. K-O-M-P-L-E-K-S, kompleks. Jadi bila kita nak menjawikan dia, kita ambil setiap huruf ni. Ha, okey. K jadi kaf, O jadi waw, mim jadi M. M jadi mim. P jadi pa, L jadi lam, I jadi ya, K jadi kaf, S jadi sin. Ha, sebabkan perkataan dua K dengan S ni, dua-dua dia dekat ni, kompleks. Dua-dua ni huruf konsonan. Ha, dia jadi kita kena jarakkan ya. Kena jarakkan kaf dengan sin, kena jarak. Kalau dia sambung, kalau dia sambung, dia jadi apa? Komplikas. Ha, kamu akan baca komplikas. Tak boleh. Ya? Jadi kita kena jarakkan dia. Sama macam kataan sains tadi tu. Sains dia jadi S dengan N. N dengan S tu kena jarak. Kalau tak dia jadi sinus. Macam tu. Okay. Teleskop. Macam tu juga. Teleskop. Okay. T, ta. Ya? Ta. Lepas tu I jadi ya. L jadi lam. Ya. I jadi ya lagi. Ya? Sebab dia bunyi A. Kalau bunyi E. Bunyi E. Buang. Okay. S jadi sin, kaf jadi K jadi kaf, O jadi waw, pa jadi P jadi pa. Ha, pening susah. Okay. Teleskop. Ingatlah tu. Kalau kita tengok sendiri tak ada huruf A. Kalau ada huruf A, macam sandwich semalam, minggu lepas tu kan. Sandwich dia ada A. S-A-N. Bila A macam biasa, bila suku kata tertutup, dia buang A di tengah. Okay, jadi sandwich dia sin nun saja, dia tak ada sin alif nun. Okay, boleh faham tak tu? Susah bagi tahu ni? Boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Bagus. Okay, kita tengok seterusnya. Okay. Rumusan daripada tajuk ini. Amani, baca Amani. Bahasa Inggeris diperlukan dalam hubungan komunikasi antara bangsa oleh yang dimakin. Demikian, kita sepatutnya dapat menguasai pelbagai bahasa selain bahasa Melayu. Okey, bagus Amani. Terima kasih. Itu dia rumusannya. Kenapa kita kena belajar bahasa Inggeris ni? Ini perkataan, kita kena tahu perkataan-perkataan pinjaman bahasa Inggeris juga. Sebab bahasa Inggeris ni dalam hubungan komunikasi antarabangsa. Okey. Dalam bahasa dunia, dia digunakan kan? Di peringkat dunia. Peringkat bahasa yang paling banyak digunakan di peringkat dunia ialah bahasa Inggeris. Jadinya kita pun serba sikit kena tahu juga. Kita pun tak boleh langsung tak nak belajar bahasa Inggeris, tak nak belajar bahasa Arab. Yang pertama bahasa Inggeris, yang kedua dalam dunia ni bahasa Arab. Okey, jadi kita kena tahu sebab banyak penggunaan. Dan bahasa Melayu sendiri, bahasa Melayu, bahasa kita sendiri banyak meminjam, maksudnya kita menggunakan, kita ambil daripada perkataan bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab, kita jadikan debat dalam bahasa Melayu. Okey, jadi bila untuk mengeja dalam tulisan Jawi, kita kena tahulah perkataan tu bahasa Inggeris ke, perkataan tu bahasa Arab ke, sebab dia ada kaedah dia. Kalau bahasa Inggeris mudah sikit, dia ikut je setiap satu huruf tu. Melainkan bila ada huruf A ataupun huruf E tu kan, huruf E yang bunyi E tu, yang tu tak ada, digugurkan. Okey, buang.
Lepas tu A di tengah sebuah tertutup, buang. Macam tu. Kalau bahasa Arab dia yang susah. Sebab kena tahu perkataan tu ada dalam Quran ke tidak. Biasa jumpa dalam Quran ke tak. Dia kena kekal. Kalau tak ada dia boleh diubah. Okey. Inilah rumusan dia. Kita tengok seterusnya. Cuba kamu tengok apa dia sudah tulis tu. Baca tengok apa dia. Tugasan tajuk ini. Yeah. Jadi ambil perhatian. Ini tugasan. Apa yang kamu kena buat pada kali pada tajuk ini? Yang pertama, senaraikan 10 perkataan. Saya minta 10 je. Tadi kan kita cari, kita baca tadi berapa banyak kita jumpa dekat 20 perkataan kan. Senaraikan 10 perkataan pinjaman bahasa Inggeris yang terdapat. Ni dah ada muka surat 72 dan 73 dalam buku teks kamu tu. Okay. Dalam buku teks muka surat 72, 73. Cari perkataan, 10 perkataan bahasa Inggeris. Okay. Yang pertama, dah jumpa macam tadilah kita cari-cari dah jumpa. Yang kedua, kemudian rumikan. Dalam buku teks tu dalam tulisan Jawi kan? Contoh kataan kompleks, museum. Kamu salin sampai 10 kataan, kemudian sebelah dia kamu rumikan dia. Tahu rumi? ABC. Okay, ya, tuliskan macam kalau kompleks K-O-M-P-L-E-K-S. Kamu rumikan. Ya. Yeah. Boleh hantar dalam grup tak? Nak hantar dalam grup? Hantar nanti Suzah bagi link. Kamu ambil gambar, kamu kamu hantar dalam link yang Suzah akan bagi. Tapi ni tugasan ni nanti Suzah akan bagi dalam grup. Gambar ni, gambar slide ni Suzah akan bagi. Kamu boleh rujuk balik dalam grup. Tugasan untuk kali ni sebab ada ramai yang tak masuk kan. Nanti dia orang pun tak tahu apa tugasan. Okey. Faham setakat ni? Faham. Bagus. Okey. Kita masuk pula. Ingat tak ini kerja bila? Hari tu. Hari tu. Dah siap belum? Dah. Bagus. Ada yang dah siap. Memang ada yang dah hantar. Siap pasal dia pun nak hantar. Bagus ya. Ada yang dah hantar dekat link yang Suzah bagi tu. Biar terkumpul dalam link tu Suzah tengok. Okey, jadi kita semak. Tengok balik semula betul tak yang kamu buat. Okey, daripada perkataan-perkataan ni yang mana satu pinjaman bahasa Inggeris. Okey, dari atas. Cuba khabar. Yang goreng, kentang goreng, kentang goreng. Pizza sausage. Betul. Suzah minta tiga je kan. Sebenarnya dia ada 7 kat situ. Suzah minta tiga je. Kalau kamu tak dapat buat tiga ni kena lah. Okey, kita tengok seterusnya. Burger keju. Macam mana nak je burger keju? Betul tak kamu buat? Nampak tu. B-U-R-G-R. Silap B pula dah. Bawau ro garo. Kafia J-U. Jimwau. Burger keju. Burger keju. Tengok spaghetti meatball. Okay, tu. Ejaan spaghetti meatball. Kalau kamu buat salah sebelum ni, kamu boleh betulkannya dekat buku tulis kamu tu. Okay. Sin, pa, alif, ga, ya, ta, ya, mim, ya, ta, balam. Meatball. Okay. Pizza sausage. Pa, ya, zai, alif. Zai satu je. Pizza. Dia ikut sebutan kita. Pa, ya, zai, zai, alif, sausage. Simbol, sin, ya, jim. Okay, sandwich tuna. Okay, tengok. Tak ada alif ya. Sin nun terus. Sandwich dal wawiyacha tuna. Tawaw nun alif tuna.
roti John. Rawal daya roti Jim Wawnon John. Kita sebut John kan. Kalau buat Han dia jadi Johan. Okay, popiah carbonara. Pawau, payah alih, popiah. Kafro bawau, karbo, nun alif, ro alif, karbo, alif, karbo, nanara. Last kali, jus kali, jus orin. Jimosim jus, nah, ya, bahasa Inggerisnya, bahasa Inggerisnya, jus. Jimosim jus. Jimosim jus. Alif wa royan orin. Orin pun bahasa Inggeris. Okay. Okay. Betul ke salah kamu buat? Salah kamu buat? Siapa betul semua? Siapa betul semua? Nurul Iman, Iman betul semua. Alhamdulillah. Okay. Jadi kalau ada yang kalau salah, ada yang salah betul kan ya buat kan ya buat tengok balik ni Ustazamin. Okey. Okey. Apa lagi seterusnya? Sekian sekian habis dah. Sekian dulu. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey, assalamualaikum semua. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Terima kasih.